Oke, hari ini kita jalan-jalan ke hutan bersama anak-anak kita. Lihat saja keseruannya seperti apa. Ah, itu ada si kecil di belakang. Kita mau jalan-jalan sambil main-main di hutan sama anak-anak. Hutannya ini sangat spesial sekali ya buat mereka. Dan juga sahabat-sahabat bisa lihat pohon-pohon juga yang ada di alam ini. Oke, lihat saja keseruannya ya. Sebentar lagi kita nyampe. Kita mau cari tempat parkir dulu karena di sini mereka menyiapkan parkir juga, tapi tidak ada tukang parkirnya ya, Alicia ya. Parkir dulu biar aman. Baru kita jalan, Alicia. Saya enggak tahu mana. Nah, ini tempat parkirnya nih. Ya. Oke, kita sudah sampai di parkiran. Ya. Stroll student. Hey, kita sudah sampai ya. Nanti kita lihat gimana ya pohon-pohonnya di alam Malaysia ya. Ini dia yang ikut hari ini. Mana Ella? Tanganmu? Saya ini. Oh, ayo sini. Mari kita jalan-jalan. Ah, kita jalan-jalan dulu. Anak-anak bisa main di dalam hutan ini. Namun sekarang ini sangat bagus karena tidak begitu rimbun, jadi enak kita bisa lihat kalau ada apa-apa. Jalannya juga sepi nih. Ini dia hutannya. Banyak sekali pohon Korean hombin sama beech di sini. Ini dia bawa sedikit makanan. Nanti kita cari tempat berteduh. Ada tempat yang enak untuk duduk sama anak-anak ini. Sambil kita bersenang-senang ya, Alicia ya. Oke, dia bilang kita harus jalan lewat pinggir karena takutnya ada mobil, tapi di sini jarang mobil lewat. Oke, ya dah ya. Ayolah duluan, ayolah. Pelan-pelan dulu, Alicia, pelan-pelan. Papa, you must go there. Ya. Papa, go. You must move in the go about lane. You might go. Oke. Pohon ek. Kalau bahasa Swedenya, saya tidak tahu bahasa Inggris ini. Ini betul-betul hutan yang dilindungi. Tidak sabar ini. Inilah pohon yang sudah lama mati, ditumbuhi dengan lumut ataupun moss. Senang kamu Alicia ke hutan? Ya. Anak-anak lari nih. Enggak sabar dia. Lihat pohon-pohon yang unik. Seperti bapaknya juga. Ya sayang, ayo, yuk sayang. Iya, ada yang nandai ini. Ini ada mos di pinggir jalan ini. Sahabat. Nah, nanti bisa lihat seperti apa pohon-pohon. Awas pinggir ada mobil. Ini tempat yang memang dilindungi nih sahabat, tidak bisa kita berburu. Namun pohonnya banyak sekali di sini. Pohon bagus-bagus yang tua-tua dan juga unik-unik. Hutan lindung ini. Wow. Oh, siapa mau berdiri di dekat pohon besar? Di sini di dekat pohon besar siapa mau berdiri? Ayla mau berdiri. Wow. Kita sudah sampai di lokasi di mana pohon-pohon yang unik itu ada. Namun ini hampir-hampir mirip
karakternya sama pohon-pohon yang pernah saya videokan di video-video sebelumnya. Namun yang di tempat ini adalah pohon-pohon yang unik, lebih kecil. Wow, kaget dia. Wow, udah bilang ini apa itu? Coba lihat, coba lihat. Pohon apa itu? Pohon ini. Papa, ini. Ya. Oke, oke. Enggak apa-apa. Wah, bagus sekali pohonnya ini. Ya, kecil sekali. Ya, ayolah kamu ambil tuh yang kecil tuh yang di belakang. Ah, inilah contoh pohonnya, sahabat, kecil sekali ini. Di sini juga ada di dalam. Ini Ayla ini bisa naik nih, Ayla ini. Ini pohon ini sangat tua nih, sudah ratusan tahun juga. Kecil-kecil seperti ini. Ya Ayla ya. Naik Ayla, naik. Naik Alicia. Wow. Anak-anak senang sekali ketika kita bawa ke lokasi ini karena hampir 7 tahun saya tidak pernah ke sini. Namun Alicia sudah pernah ke sini kamu Alicia ya? Sudah sama mama ya? Sudah ya? Hadu Bathar ya? Oh, enggak pernah ke sini dia, tumben ini. Oke dah. Kedinginan nih, kasihin dia anu dulu sarung tangan. Udah mau naik. Naik pohon ini. Ini juga nih anak ini satu nih sudah naik nih. Oh, tinggi sekali ini. Di pohon yang bagus. Oh. Sini. Ya, turun. Oh, yo. Mau turun kamu? Lihat ini Ayla, bisa kamu naik ini Ayla. Ini pohonnya ini, yoi, lihat batangnya nih. Iya, unik sekali pohonnya. Ini sangat bagus ini, seperti pohon jenis Korean hornbeam ini. Sangat unik di lokasi ini untuk dijadikan sebagai inspirasi, sahabat. Inspirasi untuk kita jadikan inspirasi untuk bonsai ya. Kalau kita mau cari di sini nih banyak sekali yang kecil-kecil untuk dijadikan bahan. Namun lokasi ini dilindungi. Ya. Ah, di sini di depan ini juga nih. Lihat dari karakter batangnya ini bagus. Bagus-bagus pohonnya nih Alicia ya. Hei, ya, go dit. Ya, terus saya lihat terus. Jalan, mau naik terus. Tidak sabar dia nih. Pelan-pelan Alicia, pelan-pelan. Licin ini, dia bekas hujan. Bisa kamu Ayla? Ini perakarannya ini luar biasa nih sahabat. Saya lihat nih, besar pohon ini. Jangan terlalu tinggi nak. Jangan terlalu tinggi Alicia, tidak bisa. Ini bekas pohon yang mati. Oh iya. Nanti Ayla naik yang di pohon-pohon kecil ini, kamu bisa naik di sini nih. Naik dah Ayla. Naik Ayla. Nah, rasanya nih Glot, seneng kamu? Oh, Ayla, di mana kamu ini Ayla? Oh, dia kakinya tidak nyangkut deh bilang, tapi yang besar nyangkut tadi kakinya. Apa pohon apa ini Ayla? Pohon bonsai ini Ayla. Halo. Oh, hati-hati jatuh. Enggak kuat. Panjat tebing. Panjat dah, panjat. Banyak mos Ayla ya. Mana? Wow. Hey. Hey.
ini juga nih pohonnya. Hold, Papa. Hold, yang kecil-kecil. Jalan Ella. Anak-anak senang sekali diajak ke lokasi ini, namun bagi saya sangat luar biasa juga ya, karena pertama kali juga dalam 7 tahun ini balik ke lokasi yang pernah saya singgahi dulu waktu zaman-zaman kita baru mulai suka dengan pohon-pohon bonsai. Bisa dilihat itu sampai berlumut loh pohon-pohon ini batangnya. Oh, apa itu Alicia? Ella? Thread. Siapa punya itu? Timmy ke Ella. Kom. Lihat ada rumah-rumahan itu Alicia. Ayo kita makan dulu. Kamu mau makan apa Alicia? Banon. Kamu makan pisang? Ini pisang Alicia. Terus Ayla, apa kamu makan Ayla? Peron, mau peron? Oke, taruh di sini dah. Kak, lupa deh bawa peron sama kamu. Oh, ini dia. Nah. Pasti enak ini ya. Aduh. Ambil satu. Enggak ada apple. Habis apelnya. Alicia ambil satu. Papa ambil satu ya. Manis. Oke, ini apa itu? Pisang. Pisang. Nih, salah cara kamu buka ini nak. Dari sini orang buka. No. Orang Indonesia biasanya bukanya seperti ini Alicia. Selamat makan. Enak Ella, parunya Ella. Ya. Kemana kita nanti Ella? Cari. Ayah, kan. Oh ya, cari pohon yang besar ya. Gak ada kursi ya? Yes, but I mean, but I'm your brother, and I'm your big, Ya, makan lagi dikit dong. Oh, sudah jadi, Den, nih. Yang
makan. Bisa dilihat nih, ada pohon yang saya lihat tadi batangnya bagus. Wow, bisa lihat atasnya ini sahabat, tinggal ada pemotongan ini. Lewat sini, coba lihat. Wow, goyang nih sahabat. Luar biasa. Papa di sini ya. Oke. Ya, papa si ini, papa lihat ini aja. Nih. Mari kita lihat seperti apa akarnya ini. Batangnya. Penuh sama daun. Wah, bagus ini. Terisi cabang-cabangnya. Kita kembali ke anak-anak dulu. Hey. Ini bekas batang pohon yang mana karakternya nih seperti pegunungan ini. Wow. Kalian mau kasih siapa ini? Ini ada pohon yang berlumut dari batang, bisa dilihat dari batang ini sampai dengan atas. Oh, ini kemungkinan pohon ini sangat tua sekali. Kita bisa lihat dari batang dan tumbuhnya mos-mos ini. Namun mos ini bukan mos yang kita gunakan untuk pameran. Mos ini adalah mos biasa sahabat. Bisa juga kita gunakan di bonsai-bonsai seperti gaya grouping ya. Enak makannya ya. Kalian makan apa itu? Roti. Lihat jajanmu Ella. Masih. Di belakang ada pohon bagus. Tuh ada pohon tuh. Makan dulu. Di depan kita ini ada pohon juga nih. Yang kecil sekali. Oh, dar kan bila ketita. Wow, ya teliten. Ini bagus sekali pohonnya ini. Lihat batang ini, kawan. Ya.
sini memang lokasinya pohon-pohon yang unik-unik. Nah, kita akan mengajak si kecil ini ke pohon ini. Sini nih, lihat nih Alicia nih. Tuh. Wow. Di dalam. Lihat nih batangnya pohon ini. Bagus sekali. Wow, ada main kuda-kudaan. Dan di atas ini ada orang. Aduh. Nah, itu yang kecil itu. Apalagi di belakang sana nih. Wah, unik sekali pohon ini. Pohon yang luar biasa. Senang sekali dia main di sini nih. Pohon seperti ini walaupun dia kecil ini kemungkinan umurnya ini puluhan tahun, sahabat. Ini juga nih. Batangnya ini bagus sekali ini. Lihat akarnya ini melentang seperti mencakar tanah karena mengikuti dari karakter pohon ini. Akarnya juga ekstrim. Ah, awas hati-hati ya Le. Jadi pohon yang unik di lokasi ini sangat banyak sekali, sahabatku. Kecil-kecil juga. Di anak-anak senang sekali dia bisa naik. Apalagi cabangnya pendek-pendek. Baik.
lihat lebih dekat. Ntar Ayla. Ini bisa lewat anak-anak di bawah. Ya. Awas adikmu Alicia di bawah. Ya. Siliukannya nih. Terus. Lagi. Naik dia nih. Dan ini juga lihat di liukan ini. Wow. Ini gaya pohon yang ada di kemiringan. Ini bukan tubuh di bagian tanah yang rata, ini agak miring ya. Mana tasnya? Ambil tasnya dulu, Dek. Ambil tasnya di sana tuh. Kita melanjutkan perjalanan pulang nih sahabat, dikarenakan hujan turun. Kasihan anak-anak ini. Sampai dia mengambil pohon nih untuk berlindung sedikit nih.